Ayah Titik nampaknya juga PKPK dan lain sebagainya didukung nampaknya oleh tokoh masyarakat Sohibul Wilayah Kota GMK Kendal Bubuhan, sebut saja nampaknya adalah Bung Alek Hussein Billy John dan lain sebagainya. Sebuah tekanan mencoba menekan pasukan Setan Merah, namun sayang adu muis dan lain sebagainya dipandu oleh reporter Anda Zen Lala. Kemudian gol. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, akhirnya gol nampaknya dibuka di menit yang kesekian di kikop babak yang pertama. Headingan yang cukup manis melalui sebuah umpan silang ke kotak penalti akhirnya mengubah kedudukan menjadi 1-0 bagi pasukan oplosan FC besutan Bos Daniel Sido. Muncul nampaknya kali ini strategi ataupun membenarkan kali ini barisan yang akan mencoba menghalang-halangi lajunya pergerakan si Jabulani. Coba di sana kali ini ada seorang Arhat tadi maksudnya lepas daripada kawalan. Kembali sebuah heading Daniel Sido muncul saudara, langsung mencoba bagi umpannya, bahkan sebuah umpan 1-2-3-1-2 berbahaya betul. Saudara pendengar, apa yang terjadi, saudara pendengar? Sebuah tekanan terus mencoba dilakukan nampak oleh kesebelasan daripada itu adalah oplosan dibungkus nampak 9 pemain berdua Abriga. Di bawah besutan adalah Bos Daniel Sida Mojol. Di bawah coach berlatih adalah Abdul Nais. Di bawah agen itu adalah Kobaran Heri. Didampingin nampak oleh agen Zun dan lain sebagainya. 2-0. Sementara selamat datang kepada sahabat kantor reporter Anda adalah Bandar, Bos Bandar Bawang Putih adalah Bos Tommy yang didampingin nampaknya ibu yang pada siang hari ini mencoba menyaksikan putra tercinta adalah seorang Iqbal Tommy tadi maksudnya. Kembali bola menggetarkan gawang daripada Adityo Darmadi, namun apa yang terjadi, kembali nampaknya gol tercipta, gol yang ketiga. Kompetisi Liga Tarkam Banten dibesut nampaknya panitia penyelenggara adalah Bung Kamu yang juga didampingin nampaknya Bung Betek Regulasi, rekan Zendol, kemudian nampaknya Bung Meeng, rekan Omen, dan disponsori langsung tentunya oleh Triglap yang punya Bos Agung, Haji Sofian Agung. Kemudian Riva Sport besutan daripada Bos ke belakang kepada Pibra di patahkan di tengah jalan, umpan menusuk diburu oleh nomor punggung Anda Belan. Di sana ada Raffio. Kembali nampaknya kiri, kita nantikan mencoba mencuri bola, terjatuh nampaknya salah satu pemain, angkat lagi dia, cukup cantik diburu nampaknya oleh seorang Pibra, crossing ke jantung pertahanan, mengumpu kosong apa ala Ferdinand, namun masih mencoba Ferdinand yang dituju umpan diagonal, masih mencoba di sana ada saudara yaitu Anek, masih mencoba Anek cepet, saudara penama punggung 7 ada saudara Abid, muncul mencoba kembali para pemain kesebelasan oplosan, nomor punggung 16 adalah Rabio, melepaskan sebuah tembakan di luar ada El Sharif, masih mencoba kembali nomor punggung 16 di sana mencoba ada Rabio melakukan sebuah tekanan, melakukan sebuah tekanan berbahaya ada Alex. Saudara pendengar, apa yang terjadi saudara? Gol kembali yang keempat kali ini wasit pergantian pemain dari kesebelasan oplosan di bawah coach Adunais, keluar adalah yaitu AS 26 masuk MIF dengan nomor punggung 21. Ya, AS dari keluar nomor 26 masuk adalah MIP nomor punggung 21. Bongkar pasang mencoba dilakukan oleh Adun.